Dari kota Arjo? Iya, alhamdulillah. Siapa-siapa ceritanya ini kum? Lah apa ngaku? Kenapa ini mendirikan es tenyel Arjo, Gus? lah kok ngedek nih, aku, ini nyahingi <laughs> aku ora Orang-orang, api, apik bagus. Wah, ngaji lalu. ini dinti. Wah, itu rapat pinter, apa-apa, penting manfaat. Iya Gus, mau. <laughs> Wah, ngomong ini diomong ini loh. Hei, kalau jadi kablet ibu kau Nganu ngedi? Wana wow, no sopo iso banjir Bu, bu naminnya Sinten jenengan? Kau Ibu Eka Handayani Setianing Sarjana Hukum Wah, nek iki SH tenan neki Nek kaya idewe SS-an ne, neki ya toh Nek, nengku pengacara gos, pengangguran banyak acara Wah wow, SH, wah wow, seorang Sarjana Hukum loh Iso seneng karo ST-nya, ceritane pripun, ceritane pripun bu Ceritane neku Wah ceritase eh Oke okay. Nek wong rata ratain ngin mulai sih. Si. Apa ya Alhamdulillah kalau so so ningali snack video tiba-tiba kok nemu Gus Idam, oke? Okay? Nah, alhamdulillah ah. uh, futuristiknya sama dengan saya Gus. Kau ngopeni garangan mabuk-mabuk kali narkoba, alhamdulillah. Wow, jinan ngoten. J, alhamdulillah. Terus... Alhamdulillah, mari ya temen. <laughs> <laughs> alhamdulillah <laughs> sami. Kan ngoten Gus. Oke, okay. sami kerso belajar Iqro malah niki luar biasa. Okay. Tepuk tangan buat Bu Eka. Nggih. Lah, yeah. nah, sing garep pahlawane saiki ya ngoten Pahlawan Pahlawane saiki ngoten niki, ora kok pahlawan iki kudu nggawa bedil bajing ning Palestina. Wah, yo malah ke bedil cenglemu lan. Nah, terus terus terus. Katam Iqro malah ajeng do umroh. <laughs> Wah, badhe <bro>. okay, <laughs> Kuat bayar ya, Encaca. Mboten urunan. Wah. Kulo ming nebeng, Gus. Namung nebeng. Wah oh, nyana nebeng. Ah, uh, nggih, sing narkoba niku udah suge-suge. Wah oh, sing narkoba malah suge-suge. Jadi nggih. Dadi narkoba dibudal nek narkoba. Nggih. Okay. Heeh. Oh, oh. Kakung, La, sana, eh duitnya Lah, wingko narkoba bingung nih malaikat. <laughs> Serah salah penting Jee. Gelem nyedek ya. Nggih. Alhamdulillah kula cocok kali Gus Idam nih nika terutama Napa no, uh, Bu Eka? Nggih. Eh to. sek sik se, se, cocok. Jee cocok cita-citanya guys. Oke, ya, ya. Oh. Sik toh, iki nyapa harus kancane pak gak dibuntel banner iki. Gitu. Iya, <laughs> uh, iya, iya, pak. Iya bu, ibu bu. Pak gak dibuntel banner oh, ya Allah. Oh. Tak kira iki mang iki badan ku apa balap karung apa piye. Nggih nutupi kula lho Gus. Oh iya iya, okay. gimana ceritanya Bu Eka ayo buat motivasi yang lain. Okay. Alhamdulillah ya, saya punya ini sekolah namung ikro lah Ibu-ibu. Nggih kula ya ikro kula. Okay. Jilid 6 rong kata-kata ya Seng sami do senam grup gue, nopo niku kulo kumpul oh, ngeten. senam. Lah walaupun buatan kuru-kuru. Tapi tapi ngeten Bu Eka, saya minta tolong kalau jenengan senam bajunya jangan ngapret-ngapret. Oh. Nanti welutnya mecotot semua. Mboten, <laughs> guys, Senamnya nggih tertutup. Wah, oh, heeh. Uh. Kalih kale baca. Oke. Jadi laki-laki nggak -laki bisa lihat toh. sakit. buatan ya. oleh media barang. Botan. Jadi kalau senam ter uh, senam wanita, tapi kalau bajunya ngapret-ngapret harus tertutup. Laki-laki, lah -laki, senam ngapret neng lapangan. Privat toh nih kugus. Oh, nah, iya, bahan nyawang itu. Iuran sepuluh hebu nih Peh, bang ngomong nih urunan Aku mentolong melo urunan Lama. -mama. Gus. Wah, oh, oh, oh wes urunan ket Pak, urunan diwadulne aku kowe, saudara EKI. Nggih. <laughs> okay. Alhamdulillah eh. Gus, menyang menawi rombongan uh, sowan Gus Idam ten Blitar Rangsal mboten. Bareng, bareng tapi teng mriku nggih adanya lho, Bu. Oh okay, nggih, mboten ana apa. Mbak? wow. piambak nggih, sangu piambak kok. Iya, iya. Beh, kaya ngono Pak dibahas ae. Eh. Iki ketoke puwin tergolek dana danai. Iki cara ning organisasi lo dadekne bendahara dari siapa ini? Pemuda RW. Wah, wow, pemuda RW, RW 11. Wah, wow, pemuda RW 11 ngetokne duit, siap. Alhamdulillah, terus sik sik sik, Bu. Terus sampun sami ikro, alhamdulillah nambah-nambah uh -huh. Wow ini namung gangsal. Uh -huh. Terus kulo okay. bedakan saya sepuh-sepuh bu hajah pengen ikro okay. ni Terus nih wau wow, kok semangat dijak punya kali pak yai meriki. Kulo ku, di... pun pun motivasinya apa? Lah kung, anu kulo deg-degan lo kepanggil gosidam. Dek Dereng tugi namung apa mersani Mimbare pun duduk, deg yakin. Loh ya, ini mimbarnya pemuda 11 ini, nah, okay. pemuda RW 11 ini. Pun deg-degan iki ya Allah ngoplok. <laughs> Nopo sing marai koplok, Bu? <laughs> Wis ngalang-alangi senam okay, kengser, kengser. Uh, ya. Nggih, pun. alhamdulillah kula uh. remen sangat. Terima kasih pemuda-pemudi Jarak Sari Wonosobo, kita bisa ke sowan di sini. Uh, kalau mau dipun sambut kalian Ibu Nani Agus menika Pak Kapol Sek. Ah, terus? Mereka mau mampir mereka di Paringidahara. Alah, aku mampir bareng-bareng aja. -bareng, kok malah cerita itu kok kuno ini? Bie, <tuk> <tuk> Bu Eka ini. <tuk> Lepri pun. Oh, aku ah, ingin mampir Bukapol Sek, aku ingin mampir di KB. Bareng-bareng ya? Oke, okay. okay. siap. Okay. Okay. Hmm, siap. siap. Siap, bantuan, guys. Ngono, dok? Lepri pun, ajeng curhat, nopo? Ngano. Nopo? Iki ajeng kula sangoni Bu Eka njenengan okay. coba. Kan ini temanya merah putih. J. Nyanyi 17 Agustus. Oh siap. Oke. Okay. 17 Agustus tahun 45. Wah, oh, enak suarane. Itulah hari kemerdekaan kita. Ayo tepuk tangan semuanya. Merdeka nusa, nusa dan bangsa. bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia tetap setia mempertahankan Indonesia kita, kita tetap, tetap setia tetap setia membela negara kita merdeka eh poena kaya uang seumur si pitulas suaranya ya Alhamdulillah kula mucal selawik grup rebana ibu-ibu ten desa deso ni kolo Opo-opo ditandangi karo wong iki? Lah kula beten degawain ya gos Beten degawain, dati ngeten iku pengacara, pengangguran banyak acara Oh sami, sami kali kula Tapi kula pengen, kali ini jenis itu, pengen lemuau Geng, makanya kula paringi tipsnya gos Nopo ni kuk? Siap, 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 siap Ini dua ratus oh, Alhamdulillah dari maka... pemuda RW 11 Kinten kinten nih dibagi 120 dua itu eh, pinter gak Eh, <laughs> orasa kok bagi? Sama ini, sama ini sama ini, Pak Dan sama Alhamdulillah, ini. Alhamdulillah, barokah, guys. Orasa kok bagi, aku malah mumet okay. nih dibagi. Barokah pemuda pemudi jarak sari, amin. Oke, Oke. pinter tenan anjen yuk kuliahan SH lho eh. Oke, Alhamdulillah. Ayo DWST yuk mikuran. Istimewa, Oke, tamatan di... kampus pun di UNS Solo. Wah kondang, ya <tuk> Nyan pinarak malih kali, dahar malih. Pun tuh Gus, sampun arm-arm seluruh. Oh iya oh, <yowes. tuk> salam ke <tuk> pun. Oke, nyuan doa mawan Gus. Oke, tunggak ini apa? Kita-kita kalau sakit kuru buatan. <tuk> iso tahun ngarep ora masalah okay. matur sembah nuwun panitia komedi stand up komedi ten mriki <laughs> Assalamualaikum. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, coba yang lain, yang dari jauh. Ambil kebumen, kebumen, kebumen yang itu laki-laki di panggung belakang. Kebumen coba, kebumen yang belakang. Ah, di long-long nih, staffet saja, bang, micnya coba kebumen, ya berdiri di situ aja ya nanti di situ, wes toh bakul bakmi yoyo tenang, penting bahagia kita, pak bupati ngga? Yeah. wes ngga teniki Aidee, ngaji kebangsaan ngantuk dong lo dereng? beri rapopo, aku manot aku peh ngajiku keseriusan nih emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namiku lo Arta Gus. Arka. Arta. Arta. Duit, duit. Wo Arto. Arto, Arto, Oh, layak mau lima ngewunan. <laughs> Arta, rumahnya ayam. mana ta? Kebumen Gus. Umur berapa kamu? Masih sekolah? 27. Sudah kerja? Bakul mie ayam Gus. Wah, nyai ngiki berarti. <laughs> Oke, cocok. Bakul mie ayam. Nggih. Wis pinter nyambut gawe. Sudah menikah? Dereng Gus niki. Lah loh, Lho ditakoni sudah menikah langsung nyekeli lato-lato. <laughs> tenang ta, tenang ta. Tenang dipikir bareng-bareng. Ora usah khawatir. Aidin duwe Pak Bupati loh Tenang gulai golekne lah enek-enek rondo-rondo lumayan. Piye-piye nyapo kok ora rapi-rapi? Dereng ketemu Gus. Ketemu sapa? Ketemu jodoh loh Oh iya wes, jualan mie ayam sudah berapa tahun? Tiga tahun Gus. Uh, memang suka pengajian seperti ini atau ini pertama kali atau biye? alhamdulillah kali Gus ikdam pertama kali, tapi gak teng kebumen nge. Rutinan S malam Selasa Gus, enten. wah uh, ada pengajian juga. Ada nge. Alhamdulillah bagus. Nopo nih sing disenengi karo pengajian nih opo kalau dari Arta itu. Coba. oh uh, Gus e, Nyel pokoknya Gus pengen diterima tentang hati Jajal aku mang bahas apa? Bahas kemerdekaan. Wong aku yuk lali <laughs> Ora ora. Ya Allah luar biasa. Ini dari Kebumen ke sini berapa jam? Dari Kebumen tadi berangkat jam 3, Gus. Sampai sini hampir maghrib. Hampir maghrib. Lah Oke. kamu kok bisa di panggung VIP ini? Kamu siapa kamu? <laughs> orang rata. So apa tak biar biar tak biar ceritane biar tak. Wow, ku mahriban kan oh. Pak Banser lagi pada mahriban. Iya, primen. Kosong tak mungkin melebut mawar Gus. Sempat diusir di panitia. Paling kan melebut karung ini. Inyong anak ibu pati. Iya, <laughs> <laughs> wow pas melebut diusir usir Steril steril steril. Pindah kana. Usir mana? Pindah <laughs> ini. Lah, gila. Singgara Indonesia bangkrut <laughs> ini ini gila. Gitu. Iya tak. Iki lah, uang ramanut aturan ini loh gitu aturan untuk dilanggar ya kayak artai iki kamu berapa orang dari kebumen ta? dari kebumen 11 orang Gus wah oh, numpak apa wi? numpak mobil nebeng nyewa nge urunan nge wau nonton info Gus Iqdam tentang Wonosobo, sobo warungnya langsung untuk Gus langsung <laughs> Oh, oh, ya warungnya langsung kok tutup. Tutup. lewes oh. mulai duit urung. Wes, alhamdulillah ya wis oleh Gus. Lumayan. Lu dong kena nggo tuku bensin. Oh ya wis berarti ra entuk sangu iki engko. Heeh. bayar mobilnya dereng. Wah, oh, wow, ora. <laughs> Iso-iso Isaw golek-golek gara-gara buke kae iki. Eh nganu e, ta njajal kamu Pancasila ta. <laughs> ora usah diwarai lho, gen ketok natural iya to. Ora usah diwarai, gak apa-apa Pancasila yo. Pancasila. Hmm. Satu ketuhanan yang maha esa. Ya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Ya. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa, Arta. NKRI harga mati. Wah, kalau apal Pancasila, sesok tak kirim ning perbatasan. Jauhkan <laughs> kemaksiatan, entah itu kita terjerumus dalam perzinaan, narkoba, miras atau apa, atau akhlak-akhlak yang buruk, berarti itu menyebabkan negara ini han, hancur. Berarti ini awa Gus, tapi Kuku kok mikir teko semono. Bahkan kuloniku kadang mau ngelarani cah wedok, bahkan kontak HP kuloniku loh, kaya kos-kosan wedokan kuwabe tak celuk yang bahkan kontak HP kulan lho koyok kos-kosan lanangan wes wis dicintani kabe dan saya tidak pernah berpikir bahwasanya itu merusak negara saya saya tidak pernah berpikir berarti nih jenengan ratau mikir ngono kuwi cintamu karo negara iki kurang kurang ge Gede. krono nopo uang nih cintane gede contoh nyun sewu tak contoh nih sing powe nak maneh Semisal wong Wonosobo, orang Wanasaba, Ini cintanya dengan suaminya, wah ini luar biasa. Walaupun suaminya ini semisal, wah panunya ini seluruh tubuh. Semisal yang tidak panunan cuma giginya saja. Wes, panune full, full tank panunan. Tapi suatu ketika istrinya ini memang cinta beneran sama itu suaminya itu dikabari arpak polisi Iki lo bujumu kena musibah. Neng sawah tiba. Neng guci tiba. Wah langsung wes. mosok tiba. tonggoni muni. Alah wong um buju panunan kaya ngono. Oh pertombok ya lo. salah tinggal nih nah, ae. wes. Oh pertombok ya apa ya cara bahasa ini gini. Eh, oh tukar tambah. Tukar tambah saja. Tete. Huh? Tukar tambah saja. Semisal ada orang. Wah oh, enggak. Wes, bojoku ngene ngene. Padahal menurut orang lain tidak tidak baik. Padahal menurut wong liya wong kuwi elek ngene ngene orang menarik. Tapi karena cinta ene info apa sampean Mulane orang yang dididik tanya Pak Dandim, tanya tentara-tentara itu yang dididik rasa cinta tanah air sangat luar biasa. Ada berita mungkin di daerah mana ada pertikaian. Sesama Indonesia gelut gak rukun, langsung TNI ternyuh. Polisi-polisi ternyuh. Enek tonggo teparo rukun. Ulama-ulama nangis. Krono ngerti, ingin konek diterus nih negara iki an, hancur. Hancur ini nanti. Yang dipikir sejauh itu karena saking cintanya dengan negara ini. Kaya bojo nih kuimang, bojo nih kuimang senajan enek jerene elek apa piye, tresno. jenengan, diemen, dengan HP, HP ini jenengan baru. Besret titik lah, besret tahu besret. Gores, gores sedikit saja, wah kamu marahnya luar biasa. Wah, ya Allah ini kok rusak, gine, gine, gine. <tum> Wesh, eh. ini, ini, ini. diganti, temper glassnya diganti, casingnya diganti. Wes, panggah dilus-lus eh. Habis ini, gini obatan. Tapi kalau kamu memang gak cinta sama HP kamu, yo wes gledak, gledak nih. Dikabari wong, mbak HP memang keri, SBN ini tuh kemana? Rama salah. Itu kalau gak cinta, gak seneng yo ngata niku. Contoh kayak ibu-ibu ngata nih, so punya kerudung gak mahal. Gak mahal, tapi suka itu kudung, kudung sayangan. Kok sampai suaminya ini ngutai kopi? Masa Allah pak, suami Suaminya. Suami seneni. Karena saking cintanya terhadap kurdung tersebut. Lah ternyata dengan rasa cinta yang sangat luar biasa, makanya kita itu harus memiliki hubul minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Logos itu katanya do'if. Loh, zaif tidak masalah, ini bukan untuk hujah hukum. Gak masalah itu do'if itu untuk memupuk rasa cinta kita terhadap negara ini. Dan ternyata hadis hubul waton minal iman itu dikuatkan dengan beberapa hadis sokeh. Salah satunya karena idha kodima min safarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu pernah pulang dari pepergian Jadi kanjeng nabi ini ku nate kondur dari pepergian Pulang dari pepergian ini cara basa wano apa? Mari lunga Eh? Mulai ya, mulai Kanjeng nabi kondur lah Kanjeng nabi kondur dari pepergian Fanadoro ila judronil madinah Kemudian kanjeng Nabi itu melihat bentengnya kuta, kota, Madinah. Melihat bentengnya kota Madinah. Lagi langsung tahu. tahu. Kanjeng Nabi langsung mempercepat pergerakan kudanya. Itu kanjeng Nabi langsung wos. Gitu gus. Langsung cepat-cepat. Maka dari itu jenengan kalau cinta dengan seseorang. Semisal orang tua panjenengan pulang haji atau pulang umroh. Nyampe di bandara. Jarak lima meter, jenengan lari atau enggak? Lari toh, langsung kok rangkul, krono saking kange, kange nih. Lah kanjeng Nabi ketika melihat kota Madinah, bakdal hijrah dari Mekah ke Madinah, niki kanjeng Nabi langsung, wah ya Allah Madinah ini ada di mana? Saya hidup di sini ini ada tanah airku. Lah ede kudune ngono kui. Ede kudune ya cinta ngoten kanjeng Nabi karo Madinah Etresno, karo Indonesia sama seorang lah njenengan karo Indonesia ya Bu Eka Ada pemuda yang meletre, kita bimbing dengan baik. Mungkin ada pengajian yang punya bis fasilitasi. Ayo kita berangkatkan pengajian. Mungkin ada istighosan, kita fasilitasi. Jangan pelit-pelit. Uh, ya Allah, al jahilus sahiu. Orang bodoh tapi loman. Ini diingat ini ya, al jahilus orang bodoh tapi loman ahabu ilallah lebih dicintai Allah min abidin bakilin. daripada orang yang ahli ibadah setiap hari ke masjid setiap hari wirid tapi pelitik liwat gegem entut gak mambu wonge teko gegem banyu ora ketes wonge teko bagus biar sadar ya toh Makanya jadi orang yang loman. Wah, ini pemuda saya loh. Wah, well, ini kayak Bu Eka ini bagus ini tadi. Ada apa itu? Pemuda anu, anu, ada pemuda kok kena narkoba, orangnya mampu-mampu, kita ajarkan kebaikan. Dijak nopo niku? Ya, nopo perkara api akhirnya umroh dan sebagainya. Dan ada situ lagi dilanjutkan wa in kana ala da batin. dan ketika kanjeng Nabi itu menaiki tunggangan atau katakanlah suatu kuda, harokahamin hubiha kanjeng nabi langsung nobo menggerak gerakkan kuda nih memang coros zaman saiki coro mobil metik itu langsung digias pol gitu gus karena saking senengi karo Madinah maka kalau ada orang mengatakan hormat bendera merah putih itu bid'ah cinta tanah air itu bid'ah wah aduh, itu orang tolol <tik> <Heh? tik> <tik> Ngopi murah pahit, sampean ngopimu pahit, mestian oh, oh. Loh, kita itu hormat bukan hormat kainnya merah putih ini loh. Tapi simbol di situ ada roh perjuangannya. Merah putih kuwi mang. Ngono kuwi, Pak. Beh ya Allah, cah nom noman mulakno ya Allah nek Agustusan. Ayo Wonosobo ini. Kita putihkan dengan acara pengajian. Kita putihkan dengan istighosa. Kita putihkan dengan akhlakul karimah. Saya yakin walaupun ada ribuan orang mau menjajah, merusak akhlak kita, kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Maka dari itu, sing paling penting nopo, sing paling penting malih. Nikmat yang paling luar biasa dalam hidup ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan itu adalah salah satu nikmat yang harus kita jaga sampai ilayah mil kiamah. Nikmat-nikmat yang lain biasa ketika itu hilang. Tapi jangan sampai kita itu kehilangan nikmat yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Lah untuk menjaga nikmat iman, miturut Imam Nawawi Al Bantani, wanda kita pun butuh hadil madaniyah, visu abil imaniyah. Kita harus mutabatul jamaah, bersatu padu dalam keba kebaikan. Jenengan kudu bersatu. Oh cum banding banding ni, oh beda beda nih. Makanya saya itu kalau rutinan Senin malam Selasa, Hindu datang, Nasrani datang. Yungke, orang Hindu kadang 15 belas, Oke seperti itu dan tidak saya bully dan tidak saya paksa login. Orang tak paksa. Lewat sini selama kadang yo cuma seminggu pisan wimangok, Eh oh cuma jumatan cuma masih seminggu pisan. Salate. Oh, <tuh> oh. Kleru saking semangat eh. IDW kiman kelebon Bung Karno paling. Ya. IDW eh, kono menggebu-gebu tapi tenanan tapi tenanan. Artinya apa? mulakno nonek lekas. Enek akhlaknya kok rodok rusak. Ya Allah aku emang-emang negoroku ini kok hancur mek krono aku. Semisal jenengan kok mau mendekati narkoba, ya Allah jangan sampai. Jenengan kok mau ngelamak sama orang tuanya, wah ini bukan akhlak orang Jawa ini. Orang Jawa itu hormat, orang dahulu itu hormat dengan orang tuanya. Dan itu identitas Indonesia, takdim sama orang tuanya. kar wong tuanya lolo gue gue, lo mau kemana mam? Gue mau ngising nak, Elah tolal ini, iya toh barang karu pacaring uno yang ngeresak mak makam nopo, nah, kadung kok buyar bayari ngalor ngidur dilalah barang ora barang, mang barang dicetok nih uang tuan peh netone ora cocok kole, <guluh> akhirnya kono ngengkum sirah neng dijeng kono, masya Allah, maka dari itu ya Allah, ketika panjenengan Kok dengan mudah melakukan kemaksiatan, berarti rasa cintamu dengan negeri ini sangat berkurang. Sangat kurang. Dan ketika kamu memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Amarullahul buldan bihubbil auton. Dengan cinta tanah air, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat yang namanya negara yang sejahtera. Amin Allahumma. Amin. Mulakno aide kudutresno. contoh, barang ini dicintai, diopeni, Awet no, buatan. Nek pengen ngupeni Indonesia tontonan akhlak ya Edwi. Tepuk tangan buat Wonosobo. Ya Allah, keluar ahyongko, keluar seneng, keluar seneng. Tenan kali Wonosobo, Masya Allah. Ya Allah, Hawane adem, pena. Ya Allah, ayolah, saling mengajak dalam kebaikan. Terus wih ganjaran Pak, ngajak nih ke apian gue investasi akhirat ketika kamu belum bisa meninggalkan keburukan, jangan pernah ajak-ajak temanmu. Mansana sunatan hasanatan falahu wa ajru man Ketika ajak-ajak itu ajak-ajak perkara baik saja. Barang siapa yang ajak-ajak dalam perkara baik, ketika seseorang yang diajak itu terus melakukan kebaikan, maka seseorang itu terus kekiriman ganjaran. Sampean tahu ngejak kancamu ngaji. Biyen ra tahu ngaji. Ketika kancamu terus ngaji, dilalah kamu darurat. Enek halangan, Sampai nggak ngaji, neng rumah tamu apa sampean panggah kekiriman ganjaran ini kancamu ngaji, tanpa mengurangi ganjaran kancamu sing ngaji. Paham? Mulai aja aja perkara api, gus dereng sakit, mari mendem. Jangan pernah aja ajak temanmu, karena mansana sunatan sayyiatan, falahu ajruha wa Barang siapa yang aja aja dalam perkara buruk, ketika seseorang yang diajak itu terus melakukan keburukan, kamu akan terus kekiriman pahala. Dosanya, jadi tine jenengan kok ngejak kowe ora duwe dhuwit, wis to Jenengan mari ngeslotmu, kancamu panggah ngeslot kowe kekiriman dosane. Resiko, Pak. Mulai detik ini nek nakal-nakal dhewe. Urung mari mendem, mau demodining dhewe ning jero kamar ae. Ora ngejak-ngejak uang liyo, Lah itu untuk meminimalisir kemaksiatan di Indonesia ya seperti itu. Tapi nek kowe panggah arep mendem info 10.000 mencari teman masih Oke, okay, Puncak Dieng mangkat. Cetuk pak bupati, Pak Bupati bantu dong iuran. Eh tolol ini. 10.000 pertama sak gendul Nek ra ngono bocah mah tolole, nek enek masalah sambato karo wong tuwek, sambato karo orang tua, malah sambat karo anggur orang tu, tua Bocah e teko. tolol lo panjenan tolol ya Allah astagfirullah robbal astagfirullah minal khotoya astag ya Allah yang ngapun kita sedoi ya Allah Tiang ingkang zalim kali awak kita piambak niki ya Allah Firullah minal Rabbi zidna ilmanna

minal khotoya Rabbi zidna ilman Ya Allah nyan paringi kita ilmu ingkang manfaat ya Allah fikana amalan magbula maulaya sal

surga Ya Rasulullah Ya Muhammad Rasulullah Sedoyo ingkang hadir niki umatipun panjenengan Ya Rasulullah ya Liminal Awa Limuk Allahumma sholli ala Allah. Allah, Muhammad Alhamdulillah Artinya apa? Kesimpulannya apa? Ketika kita berusaha memiliki akhlakul karimah Kita mendapatkan pahala karena meniru Rasulullah Karena melakukan perintahnya Allah Melakukan perintahnya Rasulullah Dan ternyata kita juga menjaga kemerdekaan Indonesia Maka dari itu Masya Allah Teruslah menerus menjadi orang baik Jangan pernah menyesal pernah melakukan kebaikan karena kebaikan apapun jenengan tidak akan pernah tahu yang akan menyelamatkan panjenengan. Dan info dari pusat jangan pernah mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Urip sampean kok enteng. Wis toh, sampean enteng. Pokok perkara sing ora mati, gak usah kok kejar mati-matian. Manut Gusti Allah. Nek gerakne piye? Gus, Gus Iqdam jenani so viral kayak dua tim kreator toh. Tidak, tanya itu loh yang video-video saya. Saya itu nggak tahu, nggak kenal sama mereka-mereka. Nggak -mereka. kenal, juga nggak pernah ngaji. Tiba-tiba saya ngaji di mana-mana yang ngonten itu banyak. Tiba-tiba mungkin ini nanti loh. Naik di TikTok, naik di YouTube. Bahkan sekarang sudah banyak saya yakin di TikTok. Ini semua anugerah dari Allah. Dan saya sangat siap-siap saja. Ketika Allah ngerasa nih, ikdam ini menjadi orang biasa lagi atau bahkan tidak menjadi siapa-siapa tidak masalah yang penting kita tidak pernah kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala Wonosobo pokoknya top Wonosobo top masa Allah kalau ternyuh kali wong Wonosobo ya Allah keren keren Pak Bupati pun top enek wong ngaji jenengan fasilitasi Pak Bupati saya es tu kalau tuh nih mugi mugi umur panjenengan barokah penting banget penting banget karena cah nom wis toh ya Allah kalau kelingan nih wis wis kapan nggak nopo titik, eh titik, tak tambahi titik. lo langsung kayak mutan. Sampean pokoknya gue demen pak, karo ngaji. Goblok pinter, gue urusannya panjenengan. Kleru-kleru kadang kalau ramah salah. Ramah salah. Loh, kebenaran yang benar-benar itu kan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesempurnaan yang benar-benar sempurna ya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang sempurna hanya satu. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Mongkuito, ne awe dewi panggonane salah al insanu wa nisyan ya pak, gak masalah. Dan perlu saya sampaikan, nek jenengan gelem ngaji ket saiki, gelem jadi wong sing apik saiki, insya Allah besok bakal selamat dunia akhirat. Keranten pun apa? Lata kodamu ibni Adam, yaumal kiamah hatta Yusalaan homsin. Itu dauhnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa tahun yang lalu, saya membaca hadis ini, ya belum begitu mantep lah, biasa-biasa aja. Syukur ngaji ngoten lho. Iso maca, iso maknani, iso ngartekne ngoten tok. Ning urung bener-bener paham -bener teko ati. Ngoten Pak Bupati. Tapi ketika beberapa kejadian-kejadian berada di depan mata saya, saya itu tambah mantep Pak Bupati. Salah satunya ketika saya tanggal 1 Agustus diundang di Istana Merdeka. Acarane tahlilan mungguran. Pengen cetuk Pak Presiden saja, itu kita melewati beberapa hisap. Eh? Ring, bener lo itu ternyata tenanan pun siapa mau Gus Ulil mau siapa mau cedok Pak Presiden lo Presiden Indonesia panjenengan pun Bapak Jokowi semoga Pak Jokowi sehat panjang umur luar biasa ini Pak Jokowi fisiknya seperti saya tapi terengginas ya dah gagah tenan aku cocok lo ini kan bukan kampanye Wong beliau mau sudah selesai ya toh enggak masalah. Ini bentuk cinta saya terhadap presiden saya. Seperti itu. Terus setelah tanggal 1 itu Pak Bupati, saya diundang. Waktu itu saya satu mobil dengan beliau Gus Muafik. Ya Gus Muafik, ngobrol sama Gus Muafik. Naik mobil, tek. Ini kita itu mau masuk, mobil pertama diperiksa. Gue mercon opora, gitu. Sanu Sanuk-sanuk enggak apa, gitu wes keliling pas pampres dan banyak pas pampres itu ternyata ST nyel juga gus 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 kita mono periksa walaupun pas pampresnya ST nyel tetap periksa itu prosedur ya toh akhirnya mobil lolos mobil lolos yang kedua kita dihisap barang bawaan kita tas saya inilah tas saya ini suruh meninggalkan go HP tinggal nih go korek tinggal nih go sembarang alir tinggal nih Latu-latu lolos karena itu jimat ilayau milik kiamah. Ya toh? Lah tekan swargo itu, itu fungsinya besar sekali itu, melebihi ATM itu. Nah, wes. <laughs> wes, wes sih, genera tegang ya toh? Genera tegang, sing tegang bin latu-latune. Akhirnya lolos, kisap yang kedua tas tadi barang bawaan. Kisap nomor tiga, saya dihisap tentang undangan bawa apa enggak. Kalau enggak bawa undangan, kita duduk manis sama jebor di luar ngerokok sambil kowah kewah lihat bangunan istana merdeka ya toh? akhirnya saya lolos karena bawa undangan kisap yang keempat kita di dicek lagi titit di, 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 muni muni yang ini yang jeruin delik neopo piye piye, terus akhirnya dikeipin Ijo atau abang itu bisa sungkem bersama Pak Presiden berita salaman sama Pak Presiden. Oke, hisapnya empat. Iki Arab cetok Presiden. Lah ternyata ketika besok di hari kiamat sebelum kita itu mengalami uh, di apa itu yaumil mahsyar, di yaumil mizan dan sebagainya sebelum kita bertemu dengan Allah la kodamu ibni adam yaumal hatta an -homsin. siapapun kui arp, ikdam, arp, bupati, arp, dandim, kapolres siapapun itu apalagi kalian semua kamu akan ditanya lima perkara pada hari kiamat. Tidak akan bisa lari dari itu semua. Yang pertama adalah an umrihi fi afnahu. Umurmu kok guna nenggi apa pak? Lah, sing jawab bu ekai lo. Neslot. Masa, aku apa ya tega toh? Aku karo gusuli lo apa tega? Ningali sampean portal nomor siji lo. Apa bahasamu mang? Untuk portal. Ring satu saja, kamu sudah berhenti. Apa tega aku karo Gus Ulil, Gus Gus Mauludin, aku apa tega? Kene lolos ning portal nomor telu He. Nyapa we, kena apa be Gus mboten lolos niki. Hisap umur Gus. Nah, lah nyapa umurmu? Alah gendakan teng Guci. Nggih, kali lari SD niku ping papat Niki ngeslot. Waduh niki masalah kata Gus. Piye urusan? Nggih mboten. No, Mari kuwi, mulakno kuwi umurmu iki gunakno sing apik, Pak. Aja ora Prinsipe cah muda kaya raya. Eh, opo iki? Muda opo kaya biane? Muda fuya-fuya kaya raya mati mati, mati surga. Lah kuwi melok Bang, kowe melok nglepo surga opo piye? Melok bangun opo piye kok karepmu dhewe iki. kenalan wong jero ta? A -a. Dekan musuk pusat. Lah kowe muni dekengan pusat ngibadah ora patek. setor patek njaluke akeh. Uh, eh, hamba amatiran kamu itu. Hmm, hamba bodoh banyak bicara ya itu. Tenang-tenang. <tuh> lah, tenang. wis hisap nomor siji. Hisap nomor deloro. wa ansababihi fima ablahu. Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Mulakno ya Allah, pemuda RW 11. Mulia Sari, jarak Sari, masa muda saya untuk mengamankan generasi penerus bangsa lingkungan saya ya, ya Allah. Kita adakan pengajian, kita adakan selawatan agar akhlak dan moralnya selamat semua. Saya sangat tidak ikhlas ketika tenaga saya itu ada yang terkontaminasi kemaksiatan. Tak tangga saya itu tersiksa karena anaknya terkontaminasi kena maksiatan kita bikin semua lingkungan kita religius aman dan sejahtera lu ngono kuwi pak jadi sok nom nomanmu ya dikisap. mulanya sampean ya jaman aman amanai nek awak murah bisa ngenek ini acara ngenek gus kulah khidmah teng untuk mengamankan masa muda saya di NO banyak tempat Ibnu IPPNO gus saged kulau niku media Kulau ngaji buatan saged bagus Aputlah pengajian-pengajian Gus Mauludi, Gus Mauludin, Gus Ulil, Aplutan, sing api-api, gak popo, dak wau neng kono daripada windu kelebihan, kok nggih hacker, kok nggih opo, kok nggih slot wes ngono kui gak popo, ket mau, man kau dah sopo wong lateni, bakal diladeni tenang, rasa khawatir, saya bisa duduk di depan ribuan orang seperti ini, dulu saya di pondok supir. Gus Ulil ini sekarang dekat dengan Mabes Polri semana-mana, dekat dengan presiden dan di pondok supir, lah deno saya saiki kiai kiai NU -no. lu tenanan le, rasa khawatir, sampean bakal jadi uang mulia dunia akhirat. Loh, salah satu organisasi yang sangat mengunggulkan yang namanya barokah ini ya nah ulama. Gus Iqdam sekarang mengaji, dihadiri Hindu, Buddha, dihadiri Nasrani. Ini barokahnya siapa? Gusdur, Putune nih Makanya bisa diterima seperti itu. Karena kita di setiap mau ngaji, kita bertawasul. Kita mendoakan kiai-kiai. Sanat keilmuan kita nyambung. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Melakno nom-noman kene kok kurang penggayaan? Bingung? Cari penggayaan. Koe kok demen jotosan dari padhawe ngangtemi tanggamu masuk di klacar banser. Amankan kiai, insyaallah we mlebu surga dhisik, bagian cek lokasi panggonane kiai. Penak. Dadi mlebu surga mlunus dhisik we, takoni malaikat. Napa kok mlebu dhisiki, we. wong werung dikhisab. Nyapne kasur Gus Idam niki. Bar kuwi dipipil diliosor kasur, aman rametu metu-metu, iya to Pak? Heeh. No, uh. Dan yang nomor tiga, kamu akan ditanyakan, min aina iktasabahu. "Kamu itu dapat rezeki dari mana?" lah Mulai no pentingnya ngaji, kok "Kamu akan tahu, kamu akan memiliki rem ketika kamu itu, ya Allah, Arab, untuk duit sing haram, haram, sing halal. kamu halal rentan untuk rentan untuk memasukkan harta haram ke tubuhmu yang tubuhmu kok dan yang tenan empat, dan yang nomor dan yang nomor empat, wa fiha kamu itu ketika punya rezeki kamu gunakan untuk apa? Lah nek sampean demen ngene iki, wah oh, kula gunakne damel acara majelis taklim, kula gunakne damel jariah teng masjid mriko, pondok mriko, kula gunakne damel nyengkuyung niko, nyantuni anak yatim mriko, muharoman kula damel niki 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 beres. Nek sampean ra duwe sing soleh. ya duit bingung. Lho ngerti ta? Uang duit duit bingung ngono ora ngerti ta? Orang ngerti marai rata tahunnya kalau dua, jenengan. Nek Gus tuh makai jamaah yang duduk wae, baru bingung akeh. Wong nyanyi jamaah aku nusa wangi rong puluh juta, seket juta. Lu nggak mulai nontak umum nih umroh bersama Gus jam pamplete rong nyebar. Hanya hitungan bulan, langsung wong satu seket. November ini berangkat kulo. Padahal dari yang kulo upload. Karena yang ngono kui biasanya nyanyi sewangi limang juta kan ya gampang tuh nempel umroh telung puluh juta. Gak ditakoni, kowe nyapa ning Mekah, ngopi ning Madinah ngono ya. Yeah. Iya biasa wong tolol kok. Bene. Bene tapi yo kuwi Setidaknya kalau kita itu berkumpul dengan orang soleh wa fiha anfaqo Gusulil. Itu penting. Itu penting. Kowe ora usah minder bae, aku ora pondokan koyo Gus Aku ya anake wong abangan. Tidak mengenal itu. Keselamatan itu didapatkan bagi orang yang melakukan kebaikan. Jangan pernah berputus asa melakukan kebaikan dan jangan pernah menyesal pernah melakukan kebaikan. <silence> Kon baleni ora iso, tapi jelas metuning TikTok wingko. <silence> oh, 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 Kon baleni ora iso kuwi. Lho aku, aku iki ora tahu, Pak. Ngaji tak konsep ora iso. Ora iso. Ya iki ini, ini, baru kayak Kiai NU ya ngene iki. Mulakno ngene baru kayak Kiai NU ngene iki. Engko kok takoni ya mumet aku. Mumet aku. Terus yang terakhir mada Alima Fima Alima uh, sampean kini ilmu kok guna ini geopo, wih dihisap. Mulai nek demen ini titik-titik digunakan. Di, di Sangat cocok saya dengan Bu Eka. Beliau dianugerahi menjadi sarjana hukum. Kelebihannya digunakan untuk kebaikan. Jadi orang malah menghakimi orang lain. Padahal sarjana hukum. Nek corong menghakimi orang lain, akhirnya uripe pe wasit mencari kesalahan orang lah. lain. Kau awakmu ngono kui. Tonggo nih ngeduk nih kulkas, mau kulkas lebok nih sirah. Tunggu ngeduk nih Pak Jiru, Pak Jiru sampai subuh Padahal nyambut gini ora lancar, selalu ini ngutuyul, Pak Jiru nih sirah Tunggu ini anak elek Dilalah mantune wayu, ya Allah ayu-ayu -hayu kok picek Mantune tangga nih nih sirah Akhirnya sirahmu kebeken bandane nih tanggamu Gampang setruk padahal dawe guru kulo Mbah Yai Munif guru nih gusulil barang niki semua orang memiliki bagiannya masing-masing. Nikmati saja bagianmu masing-masing. Niki bawon Pak Bravo. Nek ning Pak Bravo. Wah, malah melas aku. Tak tukokne mbuh lho engko. Maksudnya tak tukokne 75. Gen luweh ngoyon neh. Mila ya Allah luar biasa. Ayo cah, aja sampai ya. Iki ngaji iki mek krana Gus viral ora viral wis to yang akan ngaji di sekitar Wonosobo ini derekkan penuhilah dengan majelis-majelis taklim saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha akan tiba di mana zaman orang itu akan lari dari ulama lari dari kiai bab talimullah bisalah si baliat ulaha yurfaul barokah min kasbihim nek jenengan wis melayu kok ulama melayu kok kiai Allah akan mengangkat barokah dari usaha-usahamu dan sebaliknya ketika kamu mendekati ulama, mendekati kiai, nyambut gayamu sederhana tapi barokah. Nah ini ada teman saya, ketua Pak Pajiru Pajero Indonesia Bersatu, Om Jun ini. Ini kalau ini ketua Pak PIB, Pajero seluruh Indonesia. Ini kalau ngaji dengan saya, ngurusi sandal dan tas. Ikhlas lah ta'ala. Tapi uangnya nggak habis-habis. Uangnya nggak habis-habis. Bukan kok saya memuji Om Jun, tanya aja. Tanya aja Om Jun ini. Ur Kintil terus, bahkan urusannya kadang kalau saya di luar kota, nyiapkan hotel. Nggak minta panitia, dibayari Om um Jun. Tapi ya itu, tiba-tiba katanya, Om um Jun dengan kok rene neh, pun kerja mawon Mboten Gus, malah ular ning di Melok, ular ning Taiwan Melok, bayar dewe. Tapi nggak tahu yang dirasakan apa. Ya mungkin seperti daunnya Imam Ghazali inna huda al al-ilmu hikmah Sesungguhnya makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Mah Mungkin Om Jun seperti ini hatinya nyaman, tentram dan seperti itu. Uang nek ninggal nih ulama malih sing nomor loro, nopo, fayab uh, talimu ya Allah ya Karim, uh, nopo, Yusali uh, yusalitullahu alaihim sultanan dolima, yang nomor dua, kiar pemilu toh, kamu akan diberi pemimpin yang dolim, yang menindas rakyatnya, Mulakno no, pemilu ini, pengen pemimpin sing api, gitu, pengen untuk presiden sing api, dekati kiai-kiai. Lakukan amal soleh, pasti secara otomatis Allah menurunkan presiden terbaik untuk kita semua. Nah, amin Allahumma. Amin. Aku ora kampanye sopo-sopo, netral aku. iya berah? netral, pokoknya ID nyaman, ngaji aman, ngibadah aman, duit unlimited. Ya ta? ID wae cita-citane pol, iya toh Nyambut gawe ora gendeng. iya toh. Terus yang nomor telu paling ngeri kita terakhir pak. Uang nih ninggal nih kiai, ninggal pengajian. Ya rujuna minat dunia biwiri iman. Orang itu akan mati meninggalkan dunia ini suul khotimah. Artinya naudzubillah mendalik. Artinya tidak membawa nikmat iman dan nikmat islam. Naudzubillah min. Wakilah ada beberapa yang mengatakan orang yang meninggal suul khotimah selamanya di neraka. Naudzubillah min. Dalik, ya, setidaknya kalau khusnul khotimah, pokoknya ada-ada yang ini rotot di dusuh, dipunggang-panggang yang rokok ping pirang di nauno, cik enek dintas yang telago kausar di dusih, cik selamat, aman, kaya awak mengunuhi, ya toh. Semoga-moga yes, kabeh, sok khusnul khotimah. Neng yojo kesusu mangkat saiki, ya toh. Pantes sih, ya Pun ya Allah, mungkin-mungkin sehat panjang umur pun gak tenawan. No Oke, okay, siap. napa nih. 21 September 2023 Kamis malam Jumat Hall Kiai Munif Jazuli. Hall Kiai Munif Jazuli, Kiai Munif Jazuli itu adalah pendiri Queen Al-Falah. Putranya Mbah Jazuli Usman Ploso. Beliau ini adiknya Gusmi Ploso. Pernah mendengar? Pernah. Nah, saya pertama kali mondok itu di pondoknya Kiai Munif Tiga tahun di Queen Al-Falah Ploso saya Tiga tahun. Setelah itu saya mondok di Induk kamar saya Hasanuddin waktu di Induk ya itu Alhamdulillah berkah beliau-beliau kiai-kiai yang sanat keilmuannya jelas bisa menjadi seperti ini sekelumit ilmu saya bisa bermanfaat bagi orang banyak Alhamdulillah <tik> Wes moga niki bagi jenengan engko nek sing hormat tanggal selikur September yo hormat ning ploso Kediri bagi yang tidak bisa silahkan tahlil atau Fatihah di rumah masing-masing. Pun -masing. bon, ngoten mawon Ada pertanyaan aneh wes ngene. Pertanyaan apa? Wis wengi ya. Pun malam. Sudah malam aku wis kademen, Pak. Sesuke kapan-kapan ya. Iki duwite anu. kene wes Wis mesakne jenengan ngantuk, mesakne yang belakang sudah kocar kacir nggih. Pokoke sehat panjang umur. Didongani ketua PC aja. Nggih, okay. Mbah okay. Yai. Didongani Mbah Yai Abdurrahman Effendi ke? Saking kula cekap semanten ngapun tenik ingkang kata mugi-mugi silaturahmi niki sakit nyambung malih Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbah Yai. Amin. Monggo Mbah Yai, monggo Mbah Yai. Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, kana kubdu ya kana istian. Isti'nal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم أسرارها ببركة صلوات النبي صلى الله عليه وسلم واسرارها. ببركة سورة الفاتحه واسرارها. حصل مقاصدا يا الله، حصل مقاصدا الله، حصل مقاصدا يا الله في مجلسنا هذا، حمدا شاكرين، حمدا نعيمين الحمد لله يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كم ينبغي رجال <سؤال> الرجل <سؤال> <سؤال> الكريم ماضي من الله اللهم صلي صلاة الدنيا بجامع الحول والأوثان وتقضي لنا بهم جميع الحاجات. وتدر جميع شيئا وترفعنا به عندك على الدرجة وتبلغنا جميع الخيرات في الحياة اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا تقبل منا انك انت سميع العليم وتب علينا يا مولانا انك تاب ابراهيم ربنا هب لنا من أزواجنا يا كرة عين وجنة المتقين إماما اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا ورزقنا الاستقامة وأولادا صالحة وأرزق المباركة في طاعتك يا الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم محتم لنا بحسن الخادمة اللهم لنا بحسن الخادمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بنية القبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين به مستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا وتوب عليهم saya minta tolong mobil-mobil mobilnya jangan digeprek-geprek nggih. Allahumma sholli alaihi. Wal afu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maula ya sholli <tuh> ترجى شفاعته لكل هول من الملاك ولمتيم من من مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ لمقاصدته فاغفر <applause> <اللعنة> لنا ما مضى يا <applause> واسع الكرم